seorang warga TikTok dengan nama akun Sirindu viral di media sosial. Ini karena wajah remaja tersebut dianggap mirip dengan Rizky Billar. Dalam video yang hadir di akunnya, Sirindu tampak berjoget mengikuti musik. Sesekali ia tersenyum sambil mengunyah lollipop dan tangan memegang raket. Menariknya, video yang diunggah sejak tanggal 7 September tahun 2022 ini sukses disaksikan 2,3 juta akun. Selain itu, ada pula ribuan warganet yang ikut berkomentar. Kebanyakan di antaranya menyebut adanya kemiripan dengan Rizky Billar. Putra pertama pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-Fati Billar atau biasa dipanggil Baby L pertama kali berenang di lautan. Dalam konten YouTube bertajuk, Lampung keren banget. Pertama kali Baby berenang di lautan, tampak Lesti dan Billar sedang melakukan perjalanan ke Pulau Tegal Mas Lampung. Mereka ke dermaga Pantai Mutun menyeberang ke Pulau Tegal Mas. Billar ingin melakukan snorkeling. Snorkeling, selam permukaan, atau selam dangkal, skin diving, adalah aktivitas berenang atau menyelam dengan menggunakan peralatan berupa masker selam dan snorkel. Mereka pun sampai di Laut Tegal Mas. Lesti dan Billar menyelam dan menikmati permukaan dasar laut yang sangat indah. Mereka dapat melihat ikan secara langsung. Dan ketika selesai snorkeling mereka pun bermain di tepi pantai dengan Baby L. Billar menggendong Baby L dan bermain air di tepi pantai. Lesti ikut mengejar-ngejar Baby L. Tampak Baby L sangat senang dan seperti menikmati momen tersebut.